benar indah di Belitung ini, dan ini tempat dilaksanakannya syuting Laskar Pelangi. Akhirnya saya sampai di stadion di Belitung Timur. Ini nama lapangannya apa ya? Pinter dia. Iya, gila. Mantannya. Mantan. Mantan dulu. Mantan badut. Hari ini di Belitung saya jalan di apa ya? Hopping Islands. Ada beberapa pulau-pulau kecil. Tuh, salah satunya Pulau Lengkuas. Mungkin besok ada Pulau Kunyit, Jahe, semuanya ya. Tapi emang bagus banget. Ya gengs, hari ini ada acara kerjaan. Kita coba untuk pertama kali setelah beberapa bulan tidak terbang. Ini di Soekarno-Hatta untuk ke daerah Bangka Belitung yang konon memang daerah juga cukup indah sebagai destinasi wisata domestik ya. Karena ada acara juga, jadi kerja sambil wisata. Yuk ikuti perjalanan saya ke Bangka Belitung. Hari ini alhamdulillah saya sudah sampai mendarat di Bandar Udara di Belitung. Tempatnya sih banget. Jadi ikuti keseruan saya selama 3 hari 4 hari ini di Kota Belitung, akan keliling sambil acara main bola dan lain sebagainya. Udah enggak sabar saya mau keliling di Kota Belitung. Selamat liburan Belitung. Enaknya pantai Tanjung Kelayang di Belitung ya seperti ini ya. Ini masih terusannya, kalau tembusannya ke apa ya, yang ada buat film Laskar Pelangi. Bagus banget, pasirnya putih banget, bersih banget. Gokil, sunset di Belitung, Tanjung Kelayang. Benar-benar indah di Belitung ini, dan ini tempat dilaksanakannya syuting Laskar Pelangi. Buat istri aku, Mekar Ayu, I love you. Ya, dalam rangka ada acara di Belitung, saya sempat mampir di belakang sini rumah adat Belitung. Cukup menarik, yuk. Akhirnya saya sampai di stadion di Belitung Timur. Ini nama lapangannya apa ya? Dan dia sudah ditunggu tuh, baru mendarat busnya dalam lawatan ke Belitung. Yuk kita masuk ke stadionnya, ketemu sama tuan rumah pertandingan persahabatan. Terima kasih. Dengan manajer ini senior saya. Senior saya di Poraya. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Udah seru-seruan. Lapangannya apa namanya, Pak? Manggar. Beltip. Stadion Beltip. Stadion sepak bola Belitung Timur. BTP. Tuh. Nih. Ya, siap ya. Tuh tulisannya tuh. Belitung Timur tuh. Dan ini rombongan dari Jakarta. Rombongan. Ini dia. Halo, kita masuk ke sana nanti stadion. Yuk. Iya, asik. Pinter dia. Iya, gila. Mantannya. Mantan. Mantan dulu. Mantan badut. Yeah. Yes, tadi udah main 30 menit tiga kali, seru, menarik, saling menghibur, penuh dengan kekeluargaan. Alhamdulillah, capek berasa hilang. Kenapa hilang? Wah, karena jauh-jauh ke Belitung. Enak banget, manis. Tino. Jadi
Target saya ke Belitung adalah mencari pisang. Setelah makan pisang, saya akan makan kacang dan saya akan kembali ke habitat saya, gelayutan di atas pohon. Yes, ini suasana di kapal menuju ke pulau terdekat. Jalan di apa ya, Hopping Islands. Ada beberapa pulau-pulau kecil. Tuh, salah satunya Pulau Lengkuas. Mungkin besok ada Pulau Kunyit, Jahe, semuanya ya. Tapi emang bagus banget. Ini nggak banyak wisatawan yang kesini juga. Jadi gue seneng dalam cari tempat jalan tuh nggak terlalu crowded banget gitu, hectic banget. Jadi sunyi, senyap, enak. Kita mau diving di sana. Dan suasananya pun cuaca sangat bersahabat. Selamat jalan-jalan di Belitung. Indahnya Pulau Lengkuas di Belitung. Nanti saya tunjukin ada tulisannya, cakep banget. Ini lihat pulau-pulaunya. Jadi kita dari kota Belitung cuma naik perahu hanya 15 menit, 20 di tengah lautnya. Ini sumpah bersih, bagus banget. Sangat rekomendasi. Dan gak penuh orang, padahal lagi long weekend mungkin ya. Dan kita lihat, ini ada percusual yang didirikan zaman Belanda sekitar 200-300 tahun yang lalu, Pulau Lengkuas. Banyak pulau di sini, batu-batu di sana ada yang buat syuting Laskar Pelangi. Kalau itu tulisannya itu, ada selamat datang di Pulau Lengkuas Belitung. Kalau kita lihat, ayo. Nah, ini di tengah laut yang memang indah banget deh. Tuh, pasirnya juga putih, lihat. Indah banget. Indonesia top banget. Tuh lihat lautnya. Yang hijau asri. Kita nanti snorkeling di sana. Selamat jalan-jalan di Belitung. Masih di Belitung dan tadi Pulau Lengkuas, saya masih explore Hopping Island, beberapa pulau. Yang menarik di tengah lautan ini ada batu-batu. Ini bukan di tempat Laskar Pelangi, beda lagi, sudah ke sana. Ini ada disebut namanya Pulau Penis. Kenapa dikatakan Pulau Penis? Nah, lihat aja sendiri. Ini batu alam. Ya, jadi bukan alamnya vetivera.
bukan? Jadi memang ini terbentuk secara alami masyarakat Belitung, dan banyak wisatawan menyebutnya memang sini pulaunya banyak batu, dan pulau ini disebut bukan pulau batu tapi pulau penis. Ya, aduh, ini saya mau pulang ke Jakarta dari Belitung, udah siap kendaraan saya. Jadi mudah-mudahan dari pantai Belitung ini saya naik jet ski sampai ke Kali Pasanggerahan Bintaro. Yuk, saya ganti baju dulu, mau naik jet ski. 2000 years later. Pagi ini juga dalam rangkaian ke Belitung, saya sempat mengunjungi berbagai macam tempat, pantai, rumah makan, sampai dengan kediaman Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok. Pak Ahok, wah, saya sampai ini kan tokoh Indonesia juga tahu. Ini kediaman orang tua dari Pak Ahok. Nanti keliling-keliling ya. Luas tempatnya, enak, asri, nyaman di tengah perumahan apa komplek ya, perkampungan masyarakat yang guyup banget. Di depan juga dulu ada kampung Ahok atau kampung Vivi, adik ya kalau nggak salah. Dan ini, jadi kita berkunjung ke sejarah-sejarah lah. Keren tempatnya. Ya, dalam lawatan ke Belitung, saya mampir ke arah Belitung Timur dan mengunjungi tempat dilaksanakannya syuting sekolah dasar SD waktu itu. Ini cuma bayar Rp5.000, syuting Laskar Pelangi. Jadi ada SD Laskar Pelangi ketika Cut Mini, masih ingat mungkin Cut Mini syuting di sini. Ini dia filmnya. Ingat ya, kita mau mengunjungi SD-nya. Yuk, langsung di Belitung. Yes, dalam perjalanan ke Belitung, ini dia. Saya mampir di SD Gantong sama Muhammadiyah. Di mana dilaksanakannya syuting Laskar Pelangi. Yuk, dalamnya kita lihat. Tempat Cut Mini dan anak-anaknya syuting di sini. Gurunya dengan naturalnya di Belitung. Senang banget saya bisa sampai di sini. Keren banget. Yuk kita lihat foto-fotonya. Come on. Ini kalau masih ingat pertama ini. Ini masih ingat pasti. Tuh, kemudian gurunya Cut Mini ketika pengajar ketika itu. Ini dia. Film bersejarah tentang ya pendidikan juga dan mimpi. Ini semuanya. Berawal dari sekolah yang sangat sederhana, kayu, anak-anak Belitung ini menjadi kemudian gugurnya sampai jadi hits tempatnya di dalam film Laskar Pelangi. Dari Belitung, top banget. Kembali ke Jakarta untuk aktivitas selanjutnya. Thank you, Belitung.